Ya, semua pada kesempatan kali kita akan membahas sebuah soal. Nah, di sini seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Nah, berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Nah, langsung saja di sini kita tulis ya waktu. Ya, waktu sendiri itu rumusnya jarak ya dibagi dengan kecepatan. Nah, jarak di situ adalah 27 ya, 27 km. Kemudian waktunya maaf, untuk kecepatannya itu adalah 9 km dalam waktu 1 jam ya, berarti 9 ya. 9 km per jam. Nah, sehingga 27 dibagi 9 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3 jam. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.